Ramadan seperti apa mungkin? Ramadan persiapannya seperti biasa aja ya. Saya masih syuting, sinetron masih jalan untuk bulan puasa juga. Dan perbedaannya sekarang kan di bulan Ramadan ini Ica sudah masuk bulan ke-8 nih kehamilan. Jadi sekarang lagi memantau perkembangan kehamilan Ica juga. Karena nanti habis lebaran insya Allah lahiran di akhir April. Jadi mempersiapkan Ica lah, mendampingi Ica supaya nanti pada saat proses persalinan mendekati dia lebih siap lah. Artinya Ica berarti belum puasa dulu berarti atau bagaimana mungkin? Ica rencananya akan puasa. Jadi kalau kemarin kita konsul sama dokter, dokter bilang selama ibunya sehat ya, dia nggak merasakan sesuatu yang mengganggu di kesehatannya, nggak ada masalah di puasa. Tapi kalau di tengah-tengah puasa dia merasa nggak sanggup atau pusing atau capek segala macam, dia boleh untuk dibatalkan. Tapi kalau diusahakan, kalau bisa dia puasa dulu. Ya. Tapi hamil usia tua gitu mungkin mas, ini gimana mungkin perasaannya Ica, apakah mual-mual segala macam ada gak sih kayak gitu? Kalau mual udah gak ada sih alhamdulillah, cuma sekarang karena perut semakin membesar ya, jadi ruang geraknya lebih terbatas sedikit gitu. Dan kalau jalan sedikit pelan, terutama kalau naik turun tangga segala macam. Tapi Ica masih tetap pilates, senamnya masih jalan, kemudian aktivitas seperti biasa, cuma memang tidak dipaksakan supaya menjaga janin, karena sekarang sudah mulai berasa tuh kan, anak sudah mulai muter-muter di perut tuh. Jadi kadang kalau memang lagi aktif sekali, anaknya istirahat dulu tuh, Icanya istirahat dulu sebentar, nanti udah agak lebih tenang baru bisa beraktivitas lagi. Kalaupun nanti puasa gitu, sempat konsul ya, mengenai menu sahur atau menu buka puasa ke dokter gitu untuk Ica yang baik itu seperti apa? Intinya kalau ibu hamil itu kecukupan gizinya harus terpenuhi dengan baik ya. Pada kalau memang dia mau puasa nanti ya, berarti sahurnya makanan gizinya, kemudian buah, vitamin semua harus dicukupi gitu. Dan saat dia berbuka puasa juga apa yang selama dia berpuasa nggak dia konsumsi ya, dia ganti pada saat dia berbuka gitu. Tapi yang pertama dan kedua puasa juga? Oh puasa insya Allah. Udah full tahun lalu atau gimana? Tahun lalu full, kira-kira puasa sampai maghribnya ya 15% lah ya, 15-20%. Tahun ini kita coba motivasi lagi anak-anak ya, supaya puasanya bisa fullnya lebih banyak lah. Ada reward yang bakal dikasih gak kalau misalkan? Ya, biasanya saya bilang sama anak-anak, Rendra Malik, kalau puasa sampai full, ayah kasih mainan, ayah beliin ini itu atau ajak jalan-jalan gitu ya. Karena buat usia mereka tuh sekarang kalau ada iming-iming hadiah tuh akan lebih semangat dia tuh. Jadi walaupun jam 4 sore udah agak aus gitu ya, tapi karena ada iming-iming hadiah, dia jadi lebih semangat. Mas Tulen, ini karena Ica lagi hamil tua, mas Tulen, apakah yang untuk menyiapkan menu sahur dan buka puasa pakai Ica atau mungkin ada yang bantu atau gimana? Ica tetap menjadi mengatur gitu ya, tapi memang ada mbak di rumah yang ikut bantu ya, karena kalau semuanya Ica juga kan dia aktivitasnya agak-agak terbatas ruang gerak sekarang, jadi memang dibantulah ada mbak. Terus dengan pantauan Mas Dendi gitu ya, kan masih syuting sih. Iya betul. Dan gimana memantau Kak Alisa gitu? Ya yang jelas begini, jadwal-jadwal kapan dia harus cek ke dokter, saya berusaha bisa mendampingi. Saat cek ke dokter itu, kita coba bertanya sebanyak mungkin tentang kondisi kehamilan Ica. Kemudian ya kalau saya syuting kan kita bisa video call, bisa telepon segala macam. Selama dia sehat, selama dia tidak ada keluhan apapun sih, itu aman-aman aja. Tapi kalau dia merasa misalnya kok badannya agak pusing, kemarin sempet sih dia misalnya kok kayak agak melayang-layang gitu ya misalnya ya, itu coba akhirnya kita konsul ke dokter, dikasih vitamin, kemudian makanannya ditambah lagi gitu, dan itu aman sih. Akan mengurangi sinetron juga gak sih? Apalagi nanti masuk Ica apa saya? Oh saya yang memantau. Kalau saya sih tetap seperti biasa aja, syuting berjalan seperti biasa. Kemarin-kemarin waktu syuting juga aman-aman aja sih. Yang penting komunikasi sama Ica di rumah lebihinkan saja. Mungkin 2 jam sekali, 3 jam sekali kita telepon-teleponan, tanya gimana keadaan, jangan lupa istirahat, belum makan belum, gitu ya. Ya intinya memantau dari jauh lah. Tapi kalau memang saya lagi ada break di rumah, ini kan lagi libur hari ini nih, nah itu mungkin saya akan lebih banyak mantau Ica dulu. Mas hari ini mau ini ya, maksudnya udah mau deket ke anniversary 10 tahun, gimana mungkin mas? Wah, tahu aja mas ya. Tanggal 22 Maret ya.
ternyata nggak berasa ya, usia pernikahan itu sudah cukup ya cukup banyak lah ya. Ya intinya kalau saya sih sama Ica lebih banyak bersyukur lah. Karena menjalani rumah tangga kan juga bukan hal yang mudah ya, karena perlu banyak yang perlu diseimbangkan, di adjust satu sama lain, dikompromikan, dikomunikasikan. Ya kita sampai tahun kesekian ini, sampai tahun ini masih banyak perlu belajar masing-masing, terutama jadi orang tua, kemudian jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, itu masih perlu banyak belajar. Tapi sudah ada rencana, mungkin ada rencana dengan kondisi Kak Ica hamil ya, lucu nih kan lahirannya April, iya perayaan dulu, anniversary dulu. Kemarin-kemarin sih kita nggak pernah ada perayaan ya, kalau kita ya paling di rumah aja sama anak-anak, doa bareng-bareng gitu aja. Seperti kalau perayaan spesial anniversary belum ada di bayangan saya sih ya, karena belum pernah kita lakukan itu. Tapi setiap anniversary ada evaluasi tentang pernikahan, betul, atau dari diri sendiri dan Kak Ica yang masing-masing ada tuh. Kalau evaluasi itu setiap hari, kalau saya ya, dan saya selalu bilang ke Ica, kita harus banyak apa namanya mengkoreksi diri kita tuh ya kapanpun kita merasa perlu gitu ya. Jadi misalnya kita belajar satu ilmu baru, terus kita bahas di rumah, oh ternyata ini bagus, kita udah lakuin ini belum ya? Oh ternyata belum nih, coba kita lakuin nih gitu ya. Dan dilakuin kan nggak bisa langsung begitu aja kan, perlu ada intronya dulu, nanti kalau harus ke anak ngomongnya seperti apa, ya sikap kita seperti apa. Jadi kalau saya sih evaluasi tiap hari sih harusnya. Tapi merasakan seperti apa dengan kayaknya 10 tahun ini? Mungkin wah, naik turunnya, ada perubahan dari kerjaannya sendiri atau ada yang jelas ini? Ya selama sampai tahun ini sih kalau saya merasanya semakin banyak ilmu-ilmu baru yang kita pelajari, terutama sekali kata kunci komunikasi suami istri itu pentingnya luar biasa. Jadi kadang suami nggak bisa menebak isi hati istri. Kalau ditanya kamu kenapa, jawabannya aku nggak apa-apa. Nggak apa-apanya itu kan definisinya panjang ya. Makanya saya selalu bilang dari awal pernikahan sama Ica, kadang laki-laki tuh nggak bisa mencerna apa yang ada di dalam isi hati. Makanya perlu komunikasi keterbukaan yang jelas. Jadi alhamdulillah dari tahun ke tahun kita banyak belajar masing-masing kan. Sampai tahun sekian ini sekarang alhamdulillah sih semakin mudah gitu, karena kita sudah semakin bisa memahami gitu untuk sama lain. Tapi spesial untuk kali ini karena dalam kondisi punya anak tiga itu. Betul, kondisi yang sangat spesial sekali. Makanya harus banyak-banyak berdoa, terutama mendekati hari persalinan nanti. Ya mudah-mudahan semua lancar. Nama ya sudah disiapin? Apa? Nama udah disiapin. Nama ada beberapa pilihan. Rendra Malik juga kasih pilihan juga, kasih opsi. Nanti kita pilih mana yang terbaik lah mendekati hari persalinan ya. Greeting boleh buat menyambut puasa, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Insyaallah mudah-mudahan puasa kita lancar, seluruh ibadah kita di bulan suci Ramadan ini lancar, dan Allah terima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin.